Oke, keran bensin racking. Nah, ini rencananya mau gue pasang di Ninja nih, Ninja RR. Kenapa? Karena keran bensin racking itu debit airnya tuh kalau keluar dari bensinnya tuh deras banget. Nggak kayak punya Ninja RR, keran bensinnya Ninja RR tuh keluarnya kecil. Nah, ini kayak gini nih keran bensinnya racking. Wah, loh, warna hitam. Jadi kemasannya tuh kayak gini tuh. Oh, ada kardusnya. Jadi ininya made in Thailand. Bukan Indonesia ya. Jadi kayak gini nih, ada kardusnya gini nih. Tapi kok warnanya hitam ya? Oh, kok bekas? Oh, ini mah punya Ninja nih. Oh iya, kan udah gue pasang ya. Wah. Ngapain gue pamerin coba. Oke, ini ya tadi cuma bercanda aja, cuma buat gimmick doang. Ini yang punya Ninja udah gue ganti. Yang ini punya Ereking, itu PNP banget, PNP banget, bener-bener banget banget PNP, nggak ada bedanya. Lubang baut juga sama ya, lubang bautnya persis. Nah, buat tahu bedanya kayak gimana antara keran bensin Ereking sama Ninja, kita lihat dulu yang punyanya Ninja. Ini posisi keduanya nanti akan gua tes dalam posisi rest biar deresnya kayak apa itu bisa ketahuan gitu. Oke, yang pertama nih punyanya Ninja. Ini kalau punya Ninja begini doang ini. Kapan penuhnya? Begini doang, padahal posisi rest. Keran bensin Ninja. Keluarnya dikit banget. Nah, sekarang siap-siap nih. Gue buka nih keran bensinnya Ereking nih. Dia nggak begini dia. Dia nggak begini nih. Ah, ini gue geser ke sini deh. Jauhan deh. Biar gue geser jauh deh. Oh. Ini soalnya nih jauh banget dia. Nggak percaya. Nih. Oh ya, ini posisi tangki bensin nggak gue miringin kayak Ninja ya. Ninja kan tadi butuh gue miringin. Karena dia filternya tinggi, kalau Ereking filternya pendek, jadi nggak perlu gue miringin, lurus aja. Ini siap-siap nih, mundur. Buset dah, nyampe emang. Oh, wuih, bloknya bensin, mau mandi loh, mandi aja. Maaf, mau. Ya ini apa? Kayak keran air kan, wuih, luar biasa, punya Ereking, mantap, dah, mantap kan? Ini kenapa kok bisa PNP banget ya? Kalau gue lihat nih, ini ada logonya nih, logo pembuat kerannya nih, ya kan? Logo ini bukan logonya Naruto ya? Bukan logonya Konoha, Ninja Konoha, bukan ini. Ini logo pabriknya, bukan RCB juga ya, mirip-mirip doang. Ini sama nih tuh. Oh, nih. Sama. Tuh, sama. Oh. Jadi, ini kalau di balik sana nih ada tulisannya Thailand dia, made in Thailand kerannya. Jadi ini keduanya nih made in Thailand nih keduanya nih. Nah, logonya tuh sama pabrik pembuatnya. Makanya bisa PNP banget cetakan ininya nih, dudukan bautnya bisa PNP banget, bahkan karet-karet sealnya ini sama banget. Hanya bedanya mungkin di kalau punyanya Ninja, bedanya untuk ukuran tiang ininya tuh dia lebih panjang. Kalau punyanya Ereking dia agak pendek sedikit, 1 cm doang. Jadi punyanya Ereking posisi nyala on begininya nih
dia bisa lebih banyak ngambil bensinnya. Jadi kalau posisi ninja kan di rest 2 liter dia, bisa 2 liter, 2 liter setengah lah gitu. Kalau pakai punya racking paling cuman 2 liter pas gitu. Enggak 2 liter setengah atau 3 liter kayak punyanya ninja standar. Itu aja sih bedanya sih. Oke. Okay.